Isuba Imong bakal bikin klub sepak bola semakin santai. Pemilik klub Liga 2 Rans Cilegon FC, Raffi Ahmad, sedikit membocorkan rencana suami Paula Verhoeven tersebut. Nama klub sepak bola Baim Wong dibocorkan saat Raffi Ahmad mengenalkan skuad Rans Cilegon FC di kediamannya saat acara halal bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah. Saat dikenalkan Raffi Ahmad, beberapa pemain Rans Cilegon FC tampak sudah akrab dengan Baim Wong. Menurut Raffi, para pemain Rans Cilegon FC justru ngefans dengan Baim Wong. Dari tayangan video tersebut, tampak Baim Wong berbincang cukup lama dengan striker Rans Cilegon FC Christian Gonzalez. Sementara Baim Wong menjawab isu tersebut di kanal YouTube Rans Entertainment. Baim mengaku akan membeli Sriwijaya FC. Namun, belum dipastikan keseriusan dari pernyataan tersebut. Diketahui, skuad Rans Cilegon FC saat ini sedang menjalani pemusatan latihan atau training center di Bali. Rans Cilegon FC juga diagendakan akan menjajal juara Liga 1 Indonesia Bali United.